Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama review bosku. Kali ini saya akan mereview produk termurah ini. Produk Cina blender ini penampakannya. Ini sangat murah, tidak ada garansinya. Oke, kita cek bagaimana performa dari blender ini. Ini mereknya nasional Vitara, kemasannya seperti ini. Ini 2-in-1, bisa buat menghaluskan bahan kering dan bahan basah. Listriknya 220. Ini ada keterangannya, gelasnya mudah dibersihkan, pisaunya stainless. Kemudian ada keterangan mesin tidak berisik karena dilengkapi peredam di sini. Oke, kita bongkar. Tipenya VTR 106. Harganya sangat murah sekali, Rp150.000 sudah dapat blender. Ini. Oke, saya bongkar dulu ya. Ini ada manual book-nya. Kemudian ini blendernya, gelasnya blender ini. Dari kaca. Ini ada pengaduknya. Ini mesinnya, blendernya. Penampakannya seperti ini, warna putih. Tulisannya ada merahnya ini. Tombolnya warna biru keunguan ya. Ini kelengkapannya ini. Bentar, saya rapikan dulu. Yes. Oke. Ini kita coba. Tombolnya ada 4. Ada ini, di sini ada angka 0, angka 1, angka 2, ini kecepatannya. Ini ada bulat tapi kayak bintang. Nanti kita coba semuanya. Saya buka dulu ini tutupnya. Ini ada 2. Ini biasanya untuk jus ya. Ini untuk es jus bisa. Ini untuk ibu-ibu yang di dapur untuk buah-buahnya. Ini biasanya buat apa ya, Nak? Oh, yang kering ini buat yang kering ya. Yang kering ini yang basah kayak es jus itu ya. Ini. Ya. Penampakannya seperti ini. Ini saya pasang tutupnya. Ya. Oke. Ini biar bagus gini. Yes, ini ya. Oke, sekarang kita tes. Kita tes dulu. Nih, apakah bisa tanpa gelas
Kita coba. Ini gelasnya belum saya pasang, apakah bisa tanpa gelas? Ternyata bisa ya, tanpa gelas. Oke. Satu. Dua. Oke. Normal semua mesinnya. Kita coba pasang. Oke, sekarang untuk bahan yang kering kita coba. Ini untuk bahan-bahan yang kering. Ya. Kondisinya menurut saya juga oke juga. Cuma kalau untuk dipakai dalam jangka waktu agak lama itu kurang tahu juga ya, karena belum pernah nyoba. Dan satu lagi, ini tidak ada garansinya. Jadi mungkin pecah-pecahan juga, tapi yang jelas ini tadi saya coba sangat normal semua. Jadi saran saya, kalau misalkan beli yang tanpa garansi, dicoba dulu di tokonya. Seperti ini saya coba. Oke, sementara gitu dulu review blender termurah tanpa garansi merek nasional Vitara. Tipenya tadi VTR 106. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube review bosku.